sampai perempuan dengan fitrahnya diperintahkan oleh Allah, nih kamu indah, kenakan jilbab, kenakan seperti ini, lakukan begini, itu untuk menjaga kemuliaannya sekaligus mengaktifkan jiwa takwa dalam pasangannya. Jadi kalau ibu seketika mengenakan pakaian begini, pakai jilbab, bagus, tertutup, itu pasti laki-laki hormat, bu. Hormat itu, gak akan ganggu ibu. Ibu gak percaya, silahkan. Preman sepreman-premannya, lihat ibu berjilbab, rapi, bagus, itu untuk menggoda, untuk mengusik, itu sungkan. Ganggu tuh, lewat. Ulah, buah, gede dosana. Ganggu tuh gak mau, dosanya gede katanya. Itu minimal ada kesan di hatinya, aktif jiwa takwanya. Sepreman-premannya, kalau ibu menjaga hukum Allah, ibu terjaga. Tapi sebaliknya, ketika ada perempuan berusaha membuka bagian yang seharusnya dia tutup, yang sudah Allah jaga, maka yang aktif di lawan jenisnya itu nafsunya. Itulah sebabnya kenapa perempuan itu dijaga dari auratnya. Supaya apa? Satu, tidak terganggu dan terlukai dirinya. Yang kedua, tidak terpancing keadaan nafsu dari dalam pasangannya, sehingga dengan munculnya nafsu itu bisa mengganggu kehormatan dirinya. Itu poinnya. Jadi kalimat ini gak benar kalau ada aktivis, ya, feminis macam-macam mengatakan yang penting pakai pakaian terhormat, itu mah laki-laki aja yang nafsunya begitu. Nah, nafsunya itu muncul karena perilaku Anda. Itu poinnya. Ya, itulah sebabnya kenapa Allah tutup, supaya kehormatan ibu terjaga, yang lain tidak terganggu. Jelas gak?